Selamat berjumpa kembali Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa dalam Pualam Kasih Bapa. Kali ini saya tidak bernyanyi, tidak juga bermain gitar, tapi saya mengajak kita untuk berada di tengah-tengah alam yang begitu indah yang Tuhan hadirkan. Dan saya ingin mengajak kita untuk mengingat sebuah quote dari teks Alkitab, Yohanes 14, yang mengatakan, jangan gelisah hatimu. Kegelisahan melanda banyak orang karena banyak faktor. Karena ketakutan, karena kekhawatiran akan sesuatu. Tetapi yang saya ingin supaya kita perhatikan bersama-sama adalah ketika Allah mengatakan, jangan gelisah hatimu. Ini memberi sebuah makna yang besar, karena di dalamnya Allah memberikan kepada kita ruang yang besar. Teks itu berada di dalam sebuah kerangka rumah Bapa. Karena itu, kegelisahan tidak membuat kita lebih baik. Kegelisahan bahkan tidak membuat kita lebih kuat. Kegelisahan justru membuat kita akan dipenuhi dengan berbagai keraguan. Namun saat ini, di dalam berbagai kesempatan yang Allah percayakan, kita diminta untuk melewati segala sesuatu dengan keyakinan Allah menyertai hidup kita. Allah menyertai ibu, bapa, dan saudara sekalian. Allah menyertai kita semua. Dan di dalam penyertaan ini, kita mempercayakan sesuatu. Saya ingin mengingatkan kita pada sebuah nilai yang terkandung di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa ketika kita berjalan dan disertai Allah, maka kita memiliki kemampuan untuk melewati segala sesuatu dengan tegar, dengan yakin. Kita belum selesai dengan COVID-19. Kita masih berproses. Pemerintah sedang melakukan sesuatu yang baik melalui proses vaksinasi. Dan di dalamnya kita percaya hikmat Allah juga dihadirkan di dalamnya. Kita diminta untuk jangan gelisah karena kegelisahan kita tidak menambah apapun yang terbaik. Yang diperlukan dari kita adalah kita memiliki kekuatan bersama dengan Allah. Kita powerful. Kita mendapat segala sesuatu yang terbaik yang Allah anugerahkan. Mari ibu bapa dan saudara saudari sekalian, kita berjalan bersama dengan Allah. Kita melewati setiap peristiwa di dalam anugerah Allah. Kita meyakini Allah menyertai kita dan juga memberi ruang kepada kita untuk kita boleh berproses bersama-sama. Kasih setia Allah akan terus menyertai hidup kita. Sebab Ia sendiri yang menyatakannya bagi kita. Jangan gelisah hatimu. Jangan kita gelisah karena berbagai hal yang sedang berlangsung. Tapi mari kita berjuang bersama. Saling mendukung, saling memberi support, saling meyakini, saling meyakinkan bahwa di tengah-tengah pergumulan selalu ada jalan terbaik yang Allah percayakan kepada kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberi kita ruang yang baik, Tuhan juga akan terus memberi kepada kita hikmat untuk boleh menjalani hidup di dalam anugerah-Nya. Amin.